Bersamalah bukan perubahan. Tragedi kawan-kawan buruh migran yang melompat dari lantai 4 ketinggian 15 meter, di mana setelah itu ada investigasi-investigasi di situ yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain, yaitu BNI, untuk kemudian memiliki video bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Malang menyebutkan BLKLN itu tidak berizin. Seperti itu. Nah, kemudian hari esoknya kita lihat Sutiaji ini bermesra-mesra dengan PT, dengan BLKLN, kemudian seolah-olah menjadi juru bicaranya PT. Bukan kemudian membela kenapa buruh migran itu harus lompat ke luar. Ada apa dengan PT ini? Apa yang membuatnya tidak nyaman? Tapi justru terbawa arus untuk menyatakan bahwa ini ada provokasi. Siap. Kemudian menurut kami ini bagian bukan keberpihakan, tidak berpihak, itu pasti akan kelihatan dari gesternya, tapi justru melarang orang untuk berkonotasi negatif terhadap BLKLN. Pahlawan Desa, pahlawan Desa menurut kami ya ini justru PT itu adalah penikmat pertama karena banyak buruh migran yang dipotong, overcharging kasusnya. Makanya kita minta dan undang-undang yang baru memastikan pelayanan buruh migran sampai tingkatan kabupaten kota, membuat LTSA, buat perda, memberikan layanan pendidikan dan lain-lain. Gitu. Justru harus memfasilitasi itu, tidak menyalahkan buruh migran. Siap. Bu, terus yang dituntut kepada Pak Wali Kota ini apa?